Dina mangsa pandemi COVID-19 anu ngalarapkeun adaptasi kebiasaan baru atau AKB di DPRD Kabupaten Cianjur ngokolakeun sidang paripurna istimewa secara virtual kalawan agenda mieling milangkala ka 343 Kabupaten Cianjur. Milangkala dina tahun ieu jadi momentum nanda kasepungkan babarengan pemerintah Kabupaten Cianjur Anjur tur DPRD patalijeng wacana pemekaran daerah otonomi baru Cianjur Selatan. Sidang paripurna istimewa DPRD kalawan agenda mieling milangkala ka 343 Kabupaten Cianjur dikokolakeun secara virtual poe salasaberang 14 Juli 2020. Dina milangkalana anu ka 343 ngaliwatan sidang istimewa pamarentah tur DPRD Kabupaten Cianjur sapuk nanda wacana pamekaran daerah otonomi baru atau DOB Cianjur Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dalam rangka memperingati hari jadi Cianjur yang ke-343, kami di jajaran perangkat daerah beserta DPRD dan seluruh warga masyarakat Cianjur yang paling utama adalah meningkatkan IPM. IPM Cianjur selama ini masih di daerah bawah. IPM ada 3 faktor, ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Ini yang menjadi prioritas kami dalam rangka memimpin di Kabupaten Cianjur. Saya prihatin selama ini Cianjur masih berada di paling bawah dan insya Allah dengan semangat hari jadi Cianjur ini akan menggelora untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Cianjur. Untuk menyikapi pemekaran Cianjur? Pemekaran Cianjur sudah saatnya. Karena apa? Cianjur ini merupakan kabupaten terluas kedua di Jawa Barat. Jumlah penduduk kita sudah 24 juta. Wilayah Cianjur paling luas. Sehingga sudah saatnya Cianjur harus dimekarkan. Kami membangun Cianjur dengan luas yang begitu besar, anggaran yang terbatas tentunya sulit. Solusinya adalah pemekaran wilayah ini harga mati. Harus tetap terlaksana dalam rangka membangun infrastruktur dan mengembangkan sumber daya alam dan manusia khususnya di Kabupaten Cianjur Selatan. Demikian. PLT Bupati Cianjur Herman Suherman miharep prak-prakan mieling milangkala ka 343 Kabupaten Cianjur indeks pangwangunan manusia dina widang ekonomi kasehatan tur atikan dina taun anu bakal datang dipiharep bakal ngajawul sarta Cianjur jadi kabupaten anu pangpunjul nadi sakuliah Jawa Barat. Ditunggu-tunggu masyarakat Cianjur Selatan yaitu PDOB yang alhamdulillah sudah ditandatangani dari DPRD, mungkin saya sendiri tadi yang menandatangani pimpinan dan Bupati PLT Bupati Cianjur. Untuk pembangunan di selatan memang harus difokuskan juga karena sekarang sudah diresmikan, cuman moratorium tetap berjalan, gitu kan. Tidak mudah untuk menjadikan Cianjur Selatan mekar itu. Ya kita dorong aja sampai Cianjur Selatan disetujui oleh negeri. Berarti saat ini masih menunggu keputusan dari pusat, Pak ya? Ya, tinggal nunggu keputusan dari pusat, dari gubernur ke pusat, nanti tinggal balik lagi mungkin diberitahukan ke pemerintah daerah. Ketua DPRD Kabupaten Cianjur Ganjar Ramadan ngebrehkeun pamekaran wilayah Cianjur Selatan kari ngadago kasapukan ti pamarentah Provinsi Jawa Barat turta pamarentah puseur. Sanajan daerah otonomi baru atau DOB masih dina status moratorium, pihak DPRD Cianjur bakal satekah pola ngarojong sangkan eta wacana pemekaran disapukan babarengan. Pertama saya ucapkan selamat hari jadi Cianjur yang ke-343. Semoga Cianjur makin jaya, makin hebat dan menjadi kabupaten termaju di Jawa Barat. Alhamdulillah tentunya saya sebagai pimpinan DPRD Kabupaten Cianjur ini merupakan kado terbaik buat masyarakat Cianjur Selatan karena hal ini merupakan perjuangan yang sangat melelahkan. Dari tahun 99 sampai saat ini dan alhamdulillah pada ulang tahun yang ke-343 ini Cianjur Selatan atau kesepakatan bersama antara eksekutif dan legislatif ditandatangani. Ini
artinya merupakan langkah konkret dari pemerintah Kabupaten Cianjur untuk memekarkan Cianjur Selatan menjadi DOB. Dina Nasnasna, Daerah Otonomi Baru atau DOB mangrupa salah saiji momentum anu kacida di anti-antina ku warga Cianjur Selatan. Samala momentum nanda kasapukan antara eksekutif serta legislatif ngeunaan persetujuan pamekaran mangrupa salah saiji kado pangendahna utamana ancokeun masyarakat Cianjur Selatan. Heri Setiawan, Bandung TV.